Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi pasar induk Among Tani di Kota Wisata Batu. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ini adalah pasar induk di Kota Batu yang baru selesai dibangun beberapa waktu yang lalu. Letaknya itu tepat berada di seberang dari Terminal Kota Batu. Jadi kalau kita itu dari arah manapun ya, kita bisa turun di Terminal Batu, tinggal nyebrang jalan sudah sampai di pasar induknya jadi tempatnya sangat strategis pasar ini itu baru selesai dibangun setelah dilakukan renovasi dengan anggaran sekitar 177 miliar ya kalau nggak salah dengan ada sekitar 1700an kios dan 900an los ya jadi kita bisa turun di sini di, di terminal batu ya kemudian menyeberang jalan sampai di pasarnya untuk parkirannya, itu sebenarnya ada dua: di dalam dan di luar. Di dalam, kalau nggak salah, masih gratis. Yang di luar ini, yang lebih dekat dengan pintu utamanya, itu bayar Rp2.000. Jadi, kita bisa parkir kalau bawa motor di sini, ya. Di luar ini, bayarnya Rp2.000. Berbeda dengan bangunan lama pasar induk among tani kota batu ini memiliki bentuk yang cukup kekinian jadi ada eskalatornya meski belum beroperasi ya belum belum bisa digunakan tetapi di sini terlihat sangat packaging ya sangat bagus seperti mall nah konsep ini menjadikan pasar induk among tani di kadang-kadang akan menarik minat para warga kota batu dan sekitarnya untuk kembali datang ke pasar tradisional berbelanja. Jadi Pemkot Batu itu ingin agar warganya kembali berbelanja ke pasar tradisional ya, agar bisa lebih ramai lagi sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga di sekitar kota wisata Batu. Kali ini aku sudah berada di lantai 2. Di Pasar Induk Kota Batu ini terdapat beberapa spot ya. Mulai dari spot untuk makanan tradisional, lalu ada untuk buah-buahan, pakaian ya, ada juga untuk oleh-oleh ya, ada untuk barang kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Jadi sangat lengkap sekali. Selain itu, kita juga bisa menikmati pemandangan Gunung Panderman dari sini. Karena pasar ini tuh berada di sekitar bagian bawah dari Gunung Pandermannya ya Pokoknya kalau kalian kesini itu sekalian cuci mata ya Biar gak bosen melihat pasar yang seperti biasanya belum semua pedagang itu menempati kios dan tempat berjualan mereka, jadi masih banyak yang kosong. Beberapa diantaranya masih renovasi. Seperti di bagian toko emas ini ya, kalau toko emas kan kemungkinan ada banyak barang ya, dan perlu pengamanan ekstra. Jadi toko-tokonya tukuh ini masih belum buka. Ada yang buka satu dua, tapi sebagian besar itu masih belum buka. Selain itu, di sini juga masih ada beberapa pedagang yang mulai menata barang dagangannya. Perlu diketahui, kalau nggak salah, itu mereka berjualan sementara selama ini di sekitar Stadion Berantas Kota Batu. Nah, Pemkot Batu itu masih dalam proses untuk menata ulang kembali ya los-los atau kios-kios di sini agar para pedagang bisa segera berjualan di pasar induk among tani ini. Tampak di sini ada kios yang digunakan untuk mencetak banner. Jadi, kalau kita itu mau usaha, ya membuat makanan atau minuman, kemudian berbelanja di Kota Batu di pasar induknya, ini kita juga bisa sekalian cetak banner untuk usaha kita. Jadi, nggak perlu lagi ke tempat yang lain, ya. Ada juga uh, kios konter HP elektronik, jadi lengkap sekali, tidak hanya makanan minuman, tidak hanya pakaian. Tapi juga kios-kios yang menjual aneka kebutuhan elektronik, mulai dari HP, ya komputer, dan sebagainya. Pokoknya lengkap di sini, kalau nanti memang benar-benar ditempati. Sayangnya untuk fasilitas kamar mandi itu masih belum bisa digunakan, ada beberapa yang bisa, tapi sebagian itu masih belum bisa. Jadi agak susah ya kalau ada pengunjung yang ingin ke kamar mandi. Ya semoga saja Pemkot Batu segera merampungkan masalah kamar mandi ini karena bagaimanapun juga penting ya di sebuah pasar itu ada kamar mandinya. ini adalah yang tidak dapat kios ya namanya los kalau nggak salah atau stand jadi di sini itu outdoor ya bukan outdoor sih pokoknya nggak ada ruangan khusus nah di sini juga cukup banyak ya kalau nggak salah sekitar 900-an nah tentu kalau di sini itu menyewanya harganya lebih murah dibandingkan yang kios tadi karena fasilitasnya itu lebih sedikit di bagian ini tuh berjualan orang-orang eh, pedagang pakaian mulai dari mukena kemudian ada kain ya ada juga jilbab dan sebagainya di sebelahnya itu ada pedagang buah-buahan dan barang-barang dapur ya seperti ada copet dan sebagainya ini adalah parkiran di belakang jadi ada beberapa pedagang yang mengeluhkan kalau di bagian belakang ini agak susah ya untuk keluar masuknya jadi semoga saja nanti perparkirannya itu ditata lagi ya maksudnya meskipun kita itu pindah-pindah dari bagian depan ke belakang itu nggak perlu bayar lagi seperti itu dan masih sepi di sini ya karena sebagian besarnya itu pedagang dan pengunjung parkirnya itu di bagian luar bagian depan tadi Nah kembali lagi ke masalah pengunjung ternyata di sini itu masih banyak pengunjung yang memang hanya ingin melihat saja ya e, meskipun ada yang pembeli tapi nggak nggak banyak ya tak lihat itu lihat-lihat foto-foto keliling-keliling ya dan sebagainya buat video karena dari beberapa informasi memang para para pembeli itu masih datang ke stand pasar yang masih sementara ya di sekitar stadion perantas Semoga saja nanti lebih banyak pedagang yang ke sini ya daripada yang di sana setelah semuanya itu sudah berpindah ke sini. Untuk yang stand sayur itu tetap di sebelah barat dari area yang pasar barunya ini, jadi masih tetap ya. Di sebelah sini nggak berubah, masih rame ya, seperti yang dulu tidak dipindahkan. Sebenarnya masih ada tempat untuk oleh-oleh, tapi aku nggak ke sana, ya. Aku akhir dulu video uh, di sini, ya. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.